Jadi untuk Terminal Kalideres itu ini program dari UPT Terminal di DKI Jakarta itu melakukan revitalisasi bangunan loket Jawa Sumatera, kemudian kios dan juga ruang tunggu terminal. Yang selama ini perlu diketahui juga bahwa Terminal Kalideres itu bangunannya masih bangunan lama ya, masih konvensional yang dioperasikan sejak tahun 1985. Jadi untuk saat ini untuk progres pembangunan sudah hampir 100% ya, hanya tinggal finishing aja sedikit lagi. Jadi yang ada layanan di dalam bangunan ini adalah loket penjualan tiket khusus untuk jurusan Sumatera dan Jawa, kemudian kios, kemudian juga ada ruang tunggu bagi para penumpang gitu. Dan juga nanti akan ada ruangan customer service, dan juga kita tambah dengan fasilitas lain seperti charging booth untuk penumpang untuk mengecas handphone gitu. Oke. Nah, terus di sini ada berapa loket Pak nanti Pak yang disediakan Pak di sini Pak? Ya. Jadi loket yang disediakan itu ada 52 loket. Yang mana sebelumnya hanya 42 ya. Nah, kita tambah 10 lagi menjadi 52 supaya yang selama ini PLBus yang satu loket itu bersama-sama dia bisa menempati lokasi yang kosong sehingga bisa merata lah untuk pelayanan kepada penumpang di Terminal Kalideres. Pak, mungkin bisa diceritakan Pak, dulu kan ini udah lama banget nih Pak baru direvitalisasi sekarang, awalnya itu seperti apa sih Pak sebenarnya kondisi dari Terminal Kalideres Pak sampai akhirnya direvitalisasi? Ya, jadi memang Terminal Kalideres yang tadi saya sampaikan bahwa dioperasikan dari tahun 1985, baru tahun ini direvitalisasi, dilakukan pemeliharaan terminal melalui program UPT Terminal ya, program pemeliharaan terminal. Jadi memang tujuannya agar supaya para penumpang maupun pengguna jasa Terminal Kalideres yang menggunakan jasa Terminal Kalideres itu bisa merasakan nyaman lah ketika dia membeli tiket, kemudian menunggu di ruang tunggu, maupun dia berbelanja di kios-kios yang ada di terminal. Jangan lupa subscribe ya!